Hai sobat, karena kemarin ada yang komen, Bang coba buatin video cara cepat download game Mobile Legends. Oke, baik, saya bakal buatin dan ini dia tutorialnya. Sebelum lanjut ke videonya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya, supaya setiap kali tutorial channel update, notifikasinya bakal masuk ke HP kalian. Oke, buat kalian yang mau update atau baru mau download game Mobile Legends dan cari cara supaya bisa cepat download game Mobile Legends-nya, itu gampang banget guys. Oke guys, untuk bisa mendownload cepat game Mobile Legends atau game dan aplikasi lainnya di Play Store, kalian cukup gunakan ini guys. Jadi kita membutuhkan sebuah aplikasi untuk mempercepat koneksi internet kita guys. Tapi sebelumnya kalian harus pastikan operator jaringan yang kalian gunakan itu yang terbaik di kota kalian guys. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke Play Store dan download aplikasinya. Untuk nama aplikasinya itu unik guys, 1.14 kali ini kalian langsung aja cari dan langsung download aplikasinya. Dan ini dia aplikasinya, kalian jangan sampai salah download ya guys. Dan untuk size-nya itu kecil banget, cuma 7,5 MB. Jadi kalian nggak perlu takut penyimpanan internal kalian nggak cukup buat install aplikasi ini. Jadi sekarang langsung aja kalian install aplikasinya dan kalian tunggu sampai selesai, baru nanti langsung kalian buka aplikasinya. Oke, ini dia aplikasinya udah berhasil saya install. Untuk membuktikan kepada kalian kalau memang aplikasi ini beneran terbukti meningkatkan kecepatan internet, di sini saya akan coba untuk tes speed sebelum saya menggunakan aplikasi yang udah kita download tadi ya guys. Dan kita akan melihat perbandingannya sebelum dan sesudah menggunakan aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi speed test untuk mengetes jaringannya. Oke, di sini langsung aja saya klik mulai dan ini dia hasilnya. Oke guys, ini hasil dari tesnya di jaringan sebelum menggunakan aplikasinya guys. Untuk kecepatan unduhnya itu mencapai 8,42 Mbps dan untuk kecepatan unggahnya itu mencapai 6,89 Mbps. Dan sekarang kita bakal buktiin gunain aplikasinya dan kita tes lagi kecepatannya guys. Sekarang keluarkan semua aplikasinya, masuk ke aplikasi yang udah kita download tadi. Nah ini kalian klik mulai, klik selesai aja, ini kalian klik setuju, dan ini dia aplikasinya guys. Untuk mengaktifkan aplikasinya kalian cukup menggeser tombol di tengah ini untuk menghidupkan aplikasinya dan kalian bisa langsung klik install profil VPN ini, klik OK aja. Dan ini dia aplikasinya sekarang sudah terhubung guys, yang artinya aplikasinya sudah aktif dan kita bisa langsung tes aja kecepatan jaringannya kita sekarang. Keluar dari aplikasinya dan langsung aja masuk ke speed test.
Oke, ini dia hasil dari tesnya sesudah menggunakan aplikasinya, guys. Untuk kecepatan unduhnya itu meningkat hingga 23,6 Mbps. Dan kecepatan unggahnya itu menurun ya, guys. Dari yang 5 menjadi 4,32 Mbps. Tapi nggak apa-apa, karena yang kita butuhkan adalah kecepatan unduhnya. Karena kita di sini akan mengunduh game Mobile Legends-nya. Dan sekarang langsung aja kita buktikan untuk mendownload game Mobile Legends-nya. Langsung aja keluarkan semua aplikasinya dan kita masuk ke Play Store dan langsung aja cari dan download game Mobile Legends-nya. Ini dia proses downloadnya sudah hampir selesai ya guys. Dan ini dia waktu yang kita butuhkan untuk mendownload game Mobile Legends-nya. Gimana guys, cepet kan? Dengan aplikasi ini kalian bisa langsung meningkatkan kecepatan internet kalian dan bisa cepet download game atau aplikasi apapun di Play Store guys. Nah, daripada penasaran, mending sekarang langsung kalian cobain aja aplikasinya dan kalian gunakan untuk download. Tulis di kolom komentar pengalaman kalian menggunakan cara ini. Klik like jika caranya berhasil. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih.